dunia sekarang ni, dunia sekarang ni telah dilanda oleh satu masalah. Masalah yang cukup besar dan saya tengok dekat Facebook viral. Viral di page-page besar. Masalah sayur ni. Ulam, saya kadang-kadang aneh. Kenapa anak muda kita tak nak makan sayur? Ulam, itu adalah makanan-makanan yang berzat. Ada zatnya, zat yang tinggi. Jadi pada hari ini, kepada anak-anak muda yang masih tak boleh nak hargai sayur, bukan anak-anak muda je, ada yang orang tua sekali pun tak boleh nak hargai sayur tu. Hari ni Abang Mat, ya, Abang Mat, dalam episod pertama ni Abang nak perkenalkan diri Abang. Nama Abang, Abang Mat. Ingat muka ni, Abang Mat akan menunjukkan cara-cara makan sayur, makan lauk orang kampung. Jadi hari ini Abang Mat akan tunjukkan macam mana kita nak makan makanan kampung, ya, yeah, yang disertakan dengan sayur dan ulam. Abang Mat akan tunjukkan keenakan sayur kampung dari kampung ke Timur Tengah lah, dari kampung, ya, yeah. Kali ini Abang Mat nak tunjukkan number satu. Sebelum kita makan ni, sebelum kita baca bismillah sekalipun, sabar kejap minta, kita kena buat satu benda, ya, yeah. Step satu adalah napkin. Napkin ni untuk apa? Selalu napkin orang guna untuk sapu mulut. Tapi tak, cara orang kampung ni beza sikit. Orang kampung, kita kata orang kampung asli, autentik. Bukan asli, tapi orang kampung autentik. Napkin ni pakai dekat sini. Tengok cara saya pakai. Cara kena betul. Kalau tak betul nanti kena baju kotor. Bila kena baju kotor, macam mana kita nak basuh? Kita memang boleh basuh baju. Tapi nak basuh baju tu, yalah, sekarang tarikh air naik tinggi kan. Jadi kita nak kena makan dengan, kita kata, tak comot. Bila comot sekali pun taklah kena baju juga kan. Baiklah, jadi yang tadi adalah step pertama. Step kedua yang penting sebelum makan bagi kita setiap Muslim itu sendiri adalah membaca doa. Doa apa? Doa makan, bukannya doa tidur. Jadi doa makan saya rasa saya dah tak perlu ajar dah, sebab saya akan baca dengan perlahan dah. Saya takut saya tidak baca sebenarnya, tak apalah. Okey, baiklah, ini adalah step yang penting sebenarnya, iaitu step mengenali bagi orang-orang yang jarang makan sayur, tak pernah makan sayur, ada yang benci dengan sayur. Jadi ini adalah makanan-makanan yang akan saya perkenalkan untuk orang-orang yang tak makan sayur, cara betul nak makan sayur. Saya pasti selepas anda lihat ini, rasanya anda mungkin rasa nak makan sayur balik, ya, yeah? Ataupun baru nak cuba, mungkin anda rasa macam, macam best dah, nak try lah sayur. Baiklah, jadi saya akan tunjukkan sayur-sayur yang ada dalam pinggan ni. Ini sebenarnya disponsor oleh. Ini adalah sayur-sayur yang saya akan perkenalkan pada hari ini. Sayur yang pertama yang akan saya tunjukkan pada hari ini, sejenis buah, ya, yeah? Buah yang ni sayur brandy. Bagi yang tak gemar, saya mungkin boleh cadangkan untuk anda merasa sayur brandy. Sayur ini agak berlainan daripada sayur yang lain sebab dalam dia berbiji-biji. Bukan dia berbiji-biji satu, tapi berbiji-biji banyak. Dan rasa dia, saya boleh katakan macam telur ikan, macam dalam biji-biji dia tu. Tapi biji telur ikan pun sebenarnya lembut, tapi yang ini keras sikit. Jadi sayur yang kedua saya nak tunjukkan adalah sayur yang pacak ini. Saya tengok seakan-akan daun. Jadi saya akan anggarkan mungkin daun pucuk getah ataupun pucuk, ya, yeah, daun pucuk, ya, yeah. Daun pucuk. Dan sayur ketiga saya boleh katakan sebenarnya bukan sayur, tapi saya nak kata ulam. Tak maaf, ulam. Jadi ulam yang ketiga ni adalah ulam, saya akan panggil dia ulam ulaman, ya, yeah. Dan bersama saya ini, kita nak tunjuk lauk orang kampung ni adalah ikan singgang. Saya rasa betul lah. Dan juga sedikit sambal belacan. Dan apa yang orang Kelantan panggil tu? Budu. Budu, betul. Terima kasih, budu. Dan juga sedikit buah mentimun sebagai penyantap sarapan. Bukan sarapan sebenarnya, setengah hari kita pada hari Jumaat ini. Okay guys, saya akan tunjukkan cara-cara dan rasa sayur tu sendiri. Bagi anda yang rasa macam sebelum ni tak terasa, mungkin selepas ni saya akan tunjukkan anda akan terasa nak makan sayur. Jadi sayur pertama yang saya akan cuba, saya sebenarnya saya pun tak tahu yang ni.
Tapi saya akan rasa, rasa dia rasa macam apa. Jadi ini adalah sayur kita yang pertama. Jadi saya akan masukkan dalam mulut saya, dia akan merasa. Jadi anda tengok ya. Rasa dia seakan-akan serba salah sebenarnya saya nak bagi tahu rasa apa, tapi saya tak boleh nak tahu rasa apa. Cuma rasa dia macam serai. Cuma saya tak tahu benda apa. Mungkin yalah rasa dia macam serai, cuma saya tak tahu. Ya, tak apa, kita proceed ke lain. Saya pun tak tahu sebenarnya saya apa, tapi rasa dia memang macam serai. Jadi yang kedua yang saya akan cuba untuk bagi anda terliur mungkin adalah sayur brandy. Okey, brandy. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Rasa dia agak tawar sikit. Ada sedikit masin-masin. Mungkin sebab penambah rasa garam tadi. Jadi saya brandy ni bagi saya is so-so. Tak adalah rasa teruk sangat. Macam pahit ke apa. Bagi saya is okay rasanya. So bagi saya, bagi yang penggemar sayur mungkin boleh cuba dengan sayur ni dulu. Sebab rasanya saya boleh katakan tawar dan tak adalah tak sedap sangat. So saya bagi 2 bintang untuk sayur ni. Yeah. It's very good actually. Okay. Bendi ni tadi saya rasa tanpa, ialah tanpa sebarang cicahan ataupun sos. Jadi maksud dia mungkin bagi sos kan ada nugget campur dengan sos cili. Tapi kita istimewa sebab kita ada sambal belacan. Sambal belacan ni I told you guys, rasanya apabila digabungkan dengan ulam sangat 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 sedap. Jadi jom kita try. Jadi kita cicah macam ni. Okay, gulung dia macam ni sikit. Tarik, tolak, tarik, tolak. Okay, baiklah. Dan masukkan dalam mulut ya. Oh. Rasanya sangat berbeza daripada yang tadi ya. Di samping tadi kita mungkin rasa tawar-tawar tu guys. Tapi sekarang saya dapat rasa ada rasa tambahan, yang ni rasa pedas. Pedas dan masin dia bertambah. Mungkin saya dah tercampur budu sikit tadi. Jadi rasa bendi ni bagi saya yang tadi adalah so-so, tapi yang ni lagi okey. Bila dah dicampur dengan ni lagi okey. Jadi saya harap mungkin lepas ni bendi boleh keluarkan jenama baru, brandy eh. Jenama brandy. Okey, baiklah. Saya rasa saya pun dah lambat dah. Video ni macam lama pula kan. Jadi saya rasa saya pun lepas ni nak pergi solat Jumaat. Sekarang tak pergi solat kena tangkap pula kan. Jadi saya akan teruskan dengan makan je lah. Jadi saya akan komen sikit-sikit mana sedap mana tak sedap. Tapi saya harap semua sedap lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi ni tawar sikit. Tapi okey lah. Ada tambah dengan kuah singgang tadi kan. Sedap. Sedap guys. Oh. Saya tak tahu nama ulam ni ulam apa. Tapi rasa dia memang kuat. Tapi bagi minat ulam, bagi yang tak suka makan sayur, baru nak cuba ulam ni mungkin anda boleh letak ke tepi kejap. Anda boleh cuba dengan sayur yang lain dulu sebelum dia bendi tadi. Kita tambah singgang sikit. Oh, memang terbaik. Tambah pula dalam makanan free. Siapa tak suka je tak? Sekejap. Oh, tuan-tuan, saya ada penemuan yang terbaru. Rupa-rupanya masa saya sedok tadi, saya tak perasan. Ada ulam baru, penemuan ulam baru. Bentuk dia seakan-akan logo Apple. Nampak macam logo Apple bukan? Tapi dalam versi yang lebih gelap. Saya tak tahu ulam apa ni. Nampak macam cendawan pun ada. Saya rasa ini mungkin barang artifak yang tertinggal atas ni. Barang tugu-tugu ke apa ke. Jumpa letak je dalam ni makan ya. Jadi saya akan terus merasanya. Sama ada ini adalah ulam cendawan ataupun ulam lain ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia bukan cendawan tuan eh. Kalau jumpa jenis macam tu jangan makan. Okey, sebelum aku akan teruskan makan ni, jangan lupa untuk subscribe dan like di Let's Lu Studios di YouTube.